Ya, selamat sore kawan akurat. Yang mana pada hari ini adalah pertandingan Indonesia melawan Australia. Yang mana pertandingan kali ini main kandang. Australia bakal datang di kandang Indonesia untuk main berduel dengan Indonesia. Bagaimana ya masyarakat Indonesia tentunya? Pasti antusias ya, karena memang Australia ini main di kandang Indonesia dong. Dengan prediksi-prediksi skor yang memang masyarakat sendiri pede pasti menang, insya Allah. Dan kemudian untuk antusias masyarakat sendiri di Indonesia ini tentunya sangat antusias. Terlihat di belakang saya nih, open gate itu jam 3. Tapi beberapa masyarakat ini sudah sampai di sini jam 1, bahkan sudah subuh, pagi-pagi ya kan, sudah mau lihat open gate atau memang mau tukar tiket seperti itu. Cepat-cepat buat biar masuk melihat pertandingannya. Untuk pertandingan sendiri itu di jam 19.00 atau jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk yang kesini tentunya ada Surabaya, Medan, Tanjung Duren. Apalagi nih, Bali mungkin datang ke sini. Apalagi orang kantoran cuti kan? Iya kan, kawan akurat cuti kan buat nonton ini kan? Tentunya antusias ya, saya juga sangat antusias. Karena ini adalah momen yang paling wah banget untuk Indonesia. Semangat untuk Indonesia, kita semua saling menunggu ya tentunya ya, kawan akurat ya. Berikut wawancara saya dengan Narsum. Setengah dua. Iya. Dari itu sejak pelatihan Sintayong. Semuanya sih. Iya, enggak pilih-pilih. Baik, kemudian jadi enggak nih Indonesia menang. PD harus menang timnas. Semoga bisa lolos dari Piala Dunia. Nanti nyetak gol. Sampai mana Bang Kaman tadi? Nyampe ya, Bang? Kita pertama itu lewat jalur laut dari Banjarmasin ke Surabaya, lanjut kereta. Tadi malam sampai pas Senin. Saya effort itu Bang untuk ini. Iya, 20 jam perjalanan, Mbak. Laut, Mbak. 20 jam. Jam tambah 10 jam kereta. Wih, widi. Saking effortnya kayak gini gimana timnas Indonesia nanti menang enggak? Wow. Menang. Indonesia. Skor prediksinya gimana tuh, Bang? 3-0. Oke, baik Bang, nanti bakal ngegolin siapa nih Bang kalau boleh tahu nih Bang? Line up-nya. Wajib. Oke, baik. Abis itu harapannya apa nih Bang untuk timnas Indonesia, Bang? Kalau bisa ya lolos masuk ke dunia. Oke, Bang. Tujuan utama kita di Amerika Serikat. Iya. Berangkat sore jam 6, mungkin kalau abang saya malam. Malam. Sama ya, malam ya? Pesawat setengah 8 malam. Iya. Sahur setengah 8 malam. Oke, kemudian Bang, ini udah ekspor kayak gini, Indonesia bakal menang gak sih Bang? Ya, insya Allah menang. Insya Allah menang. Karena melihat kekuatan timnas sekarang kan sudah lebih kuat, ya kan? Sebuah lebih, apa namanya, lebih sistematis cara bermain bolanya. Menang, 2-1. Oke, setelah gimana Bang? Prediksinya? Menang, 1-0. Oke, Bang. Harapannya gimana Bang untuk Indonesia nanti, Bang? Harapannya bisa menang dan lolos Piala Dunia. Oke, baik Bang. Yang terakhir, Bang. Satu kata untuk timnas Indonesia, Bang. Menang! Juara! Semangat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Elita Rojas dan Edu mengabarkan. Sampai jumpa.